Profil MBGSA, Marching Band Gema Syiar Amsilati, berdiri pada tanggal 21 Agustus 2015 di bawah asuhan Romo Kiai Haji Taufikul Hakim, Direktur Mamat Rahmatullah, Manajer Aan Kunaifi, Ketua Faza Wirda, Field Commander Muhammad Nurdin, Mayoret Anang Ma'ruf, Pelatih Abdallah Ulil Abror, Muhammad Imron Rosyadi, Fazrul Falah, Nana Maulana, dengan jumlah pemain 45 personil dari berbagai daerah, antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali. Tujuan marching band Gema Syiar Amsilati adalah sebagai alat promosi aktif untuk Amsilati lebih syiar dan mencetak generasi berbudi pekerti luhur. Prestasi marching band Gema Syiar Amsilati. Juara 1, Mayoret tingkat nasional. Juara 1, Brass Battle DMOF di Gor Delta Sidoarjo. Juara 2, Drum Battle DMOF di Gor Delta Sidoarjo. Juara 1, Drum Battle tingkat nasional Piala Hamengkubuwono di Gor Amengrogo, Yogyakarta. Juara 2, Display tingkat nasional Piala Hamengkubuwono di Gor Amengrogo, Yogyakarta. Juara 1, Piala Bupati Jepara 2016. Juara 1, Piala Nahdlatul Ulama 2017. Dan kami beritahukan bahwa marching band Gema Syiar Amsilati adalah satu-satunya marching band di Kabupaten Jepara yang pernah mengikuti kejuaraan Indonesia Drum Corps Championship di Serang, Banten tahun 2017. Marilah kita sambut marching band Gema Syiar Amsilati. Shallu ala Nabi Muhammad.